Salam jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda? Mencapai kesuksesan di usia muda ternyata bukan hal yang mustahil. Banyak cara yang bisa dilakukan di usia muda, tak perlu menunggu tua. Nah, sangat inspiratif sekali untuk edisi khusus hari ini, Bangga Magelang menghadirkan sosok yang muda, inspiratif, aktif, dan sukses tentu saja. Beliau adalah Mas Rendra Sahdan Mahmudin. Pemirsa, bersama saya Putri Ramadhani, hanya untuk Anda, inilah Bangga Magelang. Ruang rembuknya Wong Magelang. Baik pemirsa, saya ingatkan sekali lagi bagi Anda yang masih belum mengikuti social media Magelang Televisi, Anda bisa langsung cek di Instagram @magelangtv dan juga ada di YouTube official kami di @magelangtv juga. Untuk YouTube channel Anda bisa langsung menyaksikan live streaming. Dan lagi-lagi tak enggan saya mempromokan salah satu hasil dari maestro, seniman berasal dari Magelang, yaitu lukisan berbahan empon-empon. Anda bisa menyaksikan di studio kami, ini keren banget asli, karena berbahan empon-empon sangat alami dan juga bisa untuk kesehatan juga. Ini beliau adalah Mas Istimedi, sang pelukis. Anda bisa menghubungi kami atau langsung di Istimedi Art Studio. Langsung ini ada Mas Rendra, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik Mbak Putri. Ini yang ditunggu-tunggu ya sepertinya, bukan saya menunggu-nunggu tapi pemirsa semoga juga pengen tahu tips jadi miliarder katanya gitu. Mas Rendra ini benar ya usianya masih 25 tahun? Iya betul, sebenarnya belum 25 tahun ya. Ini bukan hoax ya? Bukan hoax. Belum 25 tahun cuma sudah hampir 25 tahun. Sebentar lagi 25 tahun sudah merasakan bagaimana menjadi orang yang sukses. Iya. Ya, insya sedikit Allah. Tapi masih punya target-target. Banyak hal yang ingin dicapai. Ya, betul. Boleh cerita mungkin apa yang memotivasi Mas Rendra hingga saat ini? Banyak hal yang dilakukan ya tentu saja. Ya. Jadi kalau di awal saya melakukan usaha itu tidak serta-merta ya sebetulnya. Mm-hmm. Jadi di awal itu banyak cerita dan hambatan yang saya tempuh. Jadi saya itu memulai usaha itu dari saya sebenarnya waktu SMK kelas 3. Itu saya sudah dari mulai. SMK itu sudah punya pikiran untuk menghasilkan uang ya? Iya betul, okay. Itu di awal saya pelihara ayam. Pelihara ayam itu dari 100 ekor sudah sampai 1000 ekor tapi dapat rugi dua kali, uangnya habis. Jadi peternak ikan itu, peternak ayam tadi, apakah memang kebetulan pendidikannya seputar itu? Iya, kebetulan saya pendidikannya di SMK Negeri 1 Ngablak yang memang di situ jurusannya ada adalah ternak unggas. Ternak unggas, luar biasa. Jadi, terus di situ saya masuk kuliah, ternyata di kuliah itu juga saya diajarkan lagi namanya program kewirausahaan di kampus saya STPP Magelang dulu, Tegal Rejo ya. Cuma di situ saya sekolahnya tapi banyak ilmu yang saya dapat. Okay. Nah, di situ itu saya mulai dari jualan sayur di Car Free Day Rindam gitu. Jadi semester 1 itu saya jualan sayur. Teman-teman saya pada mejeng, saya jualan sayur. Iya. Makanya saya mikir ketika SMK ya. SMK itu mungkin masih banyak yang hahihi ke sana kemari minta uang ke orang tuanya. Ini Mas Rendra dari SMK sudah punya pikiran kayak gitu. Kenapa dengan anak SMK pada saat itu, Mas Rendra pada saat itu yang di usia SMK mulai berpikir begitu? Kalau berbeda berbeda dengan teman-teman itu yang pertama karena memang keadaan Mbak, keadaan keuangan keluarga saya waktu itu memang lagi tidak baik dan itu memaksa saya untuk bagaimana saya bisa kuliah saja harus gratis, yaitu termasuk di STPP Magelang itu saya gratis selama 4 tahun, bahkan kalau KKN saya tetap dikasih uang saku 2 juta per bulan itu. Dan di situ saya mulai ada ketertarikan di dunia pertanian karena saya melihat di desa itu sekarang sudah tidak ada petani yang usianya di bawah 25 tahun. Ini menjadi sangat miris sekali karena negara kita terkenal dengan negara yang agraris. Nah, saat ini bahkan kan kalau Bung Karno kan menyampaikan bahwa apa negara yang
bisa bertahan itu yang bisa berdaulat pangan. Yes. Nah, kalau kita anak muda tidak bisa andil di situ, saya kira kita mustahil untuk bisa bertahan atau berdaulat pangan. Sehingga saya ini dengan teman-teman saya yang tentunya di sektor pertanian ini, saya ingin mengajak anak-anak muda itu lebih peduli dengan desa. Mari kita bangun desa sama-sama, karena sebenarnya cari uang di desa itu lebih mudah daripada kita merantau. Oh, seperti itu. Benar ya? Iya. Kenapa? Karena ada apa dengan desa? Ah, gini. Mungkin karena banyak orang belum paham ya, iya, belum paham sehingga mereka harus jauh-jauh merantau ke kota atau merantau di negeri tetangga. Iya, betul. Jadi krisis kita saat ini terutama di pemuda itu adalah krisis kepedulian terhadap desa. Jadi pemuda sekarang itu apatis dengan desa. Kenapa? Entah nggak percaya dengan pemerintahan desa atau apalagi dengan adanya bantuan dari pemerintah yang disebut dana desa 1 miliar satu desa, itu itu menyebabkan banyak konflik yang ada di desa sehingga pemuda ini enggan untuk peduli. Nah, ini padahal ketika anak-anak muda ini tidak peduli itu merupakan kerugian yang sangat besar. Betul. Karena akses dana desa itu kan untuk meningkatkan perekonomian, terutama sekali di desa. Lah, peran-peran pemuda ini yang diharapkan sebenarnya, tapi malah sekarang apatis, nggak mau. Bahkan saya pernah seminar 100 orang, saya jadi narasumber di situ, dan kebanyakan pesertanya itu orang desa, Mbak. Saya tanya, di desamu ada yang tahu berapa dana desa yang didapat? Nggak ada yang tahu. Itu betul, menjadi masalah. Masalah, karena itu berarti orang-orang nggak peduli lagi dengan desanya ya, tidak mau tahu. Iya, padahal itu bisa diakses untuk permodalan usaha, kelompok UMKM. Betul. Terus nanti karena di desa itu kan disebut desa karena banyak pertaniannya ya, Mbak, dibandingkan kota. Kalau kota kan memang tidak ada sawah dan lain sebagainya. Itu ketika kita berbicara tentang jagung saja, Mbak. Kita berbicara tentang jagung apabila dikelola dengan baik, misal kita budidaya jagung manis. Jagung manis itu jagungnya dijual, terus tebon atau pohonnya itu bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak. Wah, itu keren kan banget. Bisa kita lanjutkan lagi pembicaraan menarik ini. Ini ada berita yang tak kalah menarik juga. Mas Rendra, Kepala Staf Kodim atau Kasdim 0701 Banyumas Mayor Infanteri Eko Novianto Baslar mengapresiasi kerja Satgas TMMD Reguler 108 Banyumas. Bagaimana liputan selengkapnya? Kita saksikan bersama. Itulah yang disampaikan Kepala Staf Kodim Kasdim 0701 Banyumas, Mayor Infanteri Eko Novianto Baslar, untuk mengapresiasi dedikasi anggota Satgas TMMD Reguler 108 Banyumas, institusi Polri, aparat pemerintah, serta segenap unsur masyarakat desa sasaran TMMD, yaitu Desa Petahunan, Kecamatan Pekuncian Banyumas, Jawa Tengah. Capaian itu berkat gotong royong yang dilakukan TNI Polri, aparatur pemerintah, dan seluruh masyarakat desa Petahunan sampai dengan hari ke-22 pelaksanaan TMMD reguler. Mewakili dan Satgas TMMD, dirinya mengucapkan banyak terima kasih. Untuk itulah Kasdim berharap semangat gotong royong seluruh pihak tersebut terus terjaga. Karena tujuan lain dari TMMD adalah menumbuhkan dan memelihara budaya gotong royong masyarakat, sinergitas TNI Polri bersama aparat pemerintah, serta kepedulian masyarakat untuk ikut membangun desanya. Terima kasih. Jadi pada siang hari ini saya melaksanakan pengecekan kegiatan TMMD Reguler 108 Kodim 0701 Banyumas yang dilaksanakan di Desa Petahunan, Kecamatan Pekuncian, Kabupaten Banyumas. Saya apresiasi sangat tinggi kepada seluruh peserta TMMD, baik dari TNI, baik dari Polri, baik dari organisasi masyarakat, termasuk juga masyarakat yang ada di Desa Petahunan. Di sini saya lihat
baik TNI, kemudian Polri, lembaga yang ada di desa Tahunan, dan juga unsur-unsur masyarakat, semuanya bersatu, semuanya bekerja sama sehingga terwujud pemandungan TNI dan rakyat. Sehingga dalam hal ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruhnya, seluruh PPMD, baik TNI, Polri maupun masyarakat. Dari pengecekan yang saya lihat juga sampai dengan hari ini, hari ke-11, itu hasilnya sudah maksimal. Secara fisik saya lihat juga sudah kurang lebih 50% dari target 1.800 meter yang direncanakan atau yang akan kita kerjakan. Sampai dengan hari ini sudah tercapai 900 meter. Dan terima kasih saya lahir pada seluruhnya, baik TNI, Polri maupun masyarakat di Sabu Tahunan. Semoga ke depan sampai dengan akhir kegiatan semuanya aman, lancar, dan tetap kita bekerja sama untuk menyelesaikan sasaran fisik, yaitu pengerjaan jalan di Sabu Tahunan ini. Terima kasih. Dirinya berharap gotong royong ini terus terjaga sehingga seluruh sasaran fisik dan non-fisik yang diprogramkan dapat selesai sampai akhir TMMD. Tim Liputan Magelang TV. Bapak pemirsa, masih ada lanjutan di segmen Mag News atau Magelang News Magazine. Kali ini ada sosialisasi aturan pengendalian gratifikasi atau tindak pidana korupsi atau biasa disebut dengan tipikor dari Kejaksaan Purwokerto yang berada di Kabupaten Banyumas. Bagaimana sosialisasinya berlangsung? Kita saksikan bersama. Pemerintah Desa Petahunan Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah menerima sosialisasi tentang aturan pengendalian gratifikasi atau tindak pidana korupsi dari Kejaksaan Negeri Purwokerto di Aula Balai Desa setempat. Disampaikan Ahmad Aris SH, Jaksa Fungsional Kejari Purwokerto, kegiatan itu merupakan salah satu dari serangkaian kegiatan non-fisik TMMD Reguler 108 Kodim 0701 Banyumas, guna mengedukasi Pemdes sebagai upaya mencegah terjadinya praktek tipikor di lingkungan Pemkab Banyumas mulai dari tingkatan terbawah yakni desa. Menurutnya, gratifikasi menjadi pintu masuknya korupsi. Suap bisa terjadi karena tidak mengetahui perilaku koruptif atau bukan, benturan kepentingan, kurangnya integritas individu, dan lemahnya sistem yang berintegritas. Dengan edukasi ini, diharapkan pemerintah desa Petahunan mempunyai komitmen yang sama dalam mengendalikan gratifikasi, sehingga kedepannya tercipta pelayanan kepada masyarakat yang bersih dari korupsi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Aris Mugiandono, Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Purwokerto. Pada hari ini akan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat Petahunan dalam rangka TMMD. Tujuannya adalah agar masyarakat khususnya di desa Petahunan ini bisa mengerti dan memahami apa itu tindak pidana korupsi, bagaimana cara mencegahnya. Setelah tahu, kita semua nanti akan bisa memberikan pengetahuan yang sama-sama kita sharing nanti itu disebarkan kepada masyarakat sekitarnya. Sehingga diharapkan masyarakat desa Petahunan khususnya ini bisa memahami dan mengerti apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. Demikian harapan kami, semoga masyarakat dari desa Petahunan ini dengan adanya TMMD bisa semakin berkembang dalam pengetahuannya sehingga bisa memajukan desanya khususnya desa Petahunan ini dan untuk umumnya di Kabupaten Banyumas ini. Besar harapan kami semoga masyarakat desa Petahunan ini bisa tetap semangat walaupun kita sekarang ini dalam kondisi adanya pandemi COVID ini, tetap menjaga jarak namun tidak menghalangi bagi kita untuk tetap berkarya memajukan desa masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aris berharap melalui sosialisasi itu seluruh pihak mulai dari tingkatan desa bisa mengerti dan mengetahui dengan baik terkait segala bentuk tipikor, sehingga ke depan perilaku korupsi tidak ada lagi di Indonesia, khususnya di Banyumas. Tim Liputan Magelang TV. Nah, betapa pentingnya ya, Mas Rendra, sosialisasi tindak pidana untuk para koruptor. Jadi masyarakat desa pun harus tahu tentang hal-hal itu, karena itu kemungkinan bisa terjadi juga di, Di desa. Wilayah pemerintah pedesaan ya. Kita lanjut kembali ngobrol dengan sosok yang istimewa ini. Tapi pemirsa, saya ingatkan sekali lagi bagi Anda yang belum mendownload GPM Stream, segera cari handphone Anda, cari Google Play Store, lalu temukan GPM Stream, dan Anda bisa menyaksikan Magelang TV secara streaming seperti saat ini ya, kita juga streaming di YouTube. Mas Rendra, tadi kita sempat terpotong ya pembicaraannya tentang bagaimana potensi desa yang sebenarnya dan pemuda desa yang harusnya peduli. Silakan dilanjutkan, Mas. Jadi kalau di desa itu banyak yang sebenarnya bisa kita jadikan sebagai penghasilan, Mbak. Baik itu di sektor pertanian, kalau yang apa airnya melimpah juga bisa di sektor perikanan, dan kita juga bisa pasca panennya. Jadi sebenarnya pemuda-pemuda ini diharapkan muncul untuk membantu pemasarannya petani di desa, sehingga bisa memotong apa rantai pemasaran. Misal kalau kenapa sih beras itu harus sampai Jakarta dulu baru ke desa lagi? Balik lagi ke desa. Itu kenapa? Nah, ini kan menjadi masalah. Harusnya peran-peran pemuda ini yang bisa menghentikan itu. Bisa mewakili itu dan tetap berjalan. Jadi misalnya kita bentuk ketahanan pangan di lingkup desa saja. Kita data pemuda-pemuda itu data per kakak itu berapa kebutuhan dia makan dan lain sebagainya. Itulah yang kita tanam di desa. Sehingga penjualan itu ya cuma di desa itu. Nah, kalau di desa, satu desa itu bisa menciptakan ketahanan pangan, itu tentu ekonominya di situ akan baik. Nah, ini saya mengajak banyak pemuda untuk ayo sama-sama menciptakan itu. Nah, saya sekarang lagi mencoba, Mbak, menciptakan di, karena saya pengen satu kecamatan di Kabupaten Magelang itu ada satu inkubator usaha. Saya sudah membentuk 4 inkubator usaha. Yang pertama di Tegal Rejo, kedua di Secang, ketiga di Kaliangkrik, dan keempat di Pakis. Pakis. Ya, ini kalau dari, Mas Rendra sendiri ya, asli Pakis kan? Iya, asli Pakis. Jadi saya pengen setiap kecamatan itu ada inkubator. Di situ saya mewadahi bagaimana kita bisa menciptakan peluang-peluang yang bisa muncul di desa untuk kita wadahi. Saya juga sekarang lagi bentuk rumah kreatif. Nah, rumah kreatif itu di Pakis. Nah, ini saya udah ngajak teman-teman yang ini, yang misalnya pinter videografi, terus fotografi. Saya juga ada coffee shop di situ yang mau kita bangun. Nah, ini memang pelan-pelan, Mbak, karena kan keterbatasan modal saya. Tapi saya pengen mewadahi anak-anak itu untuk berkreativitas. Nah, ini misalnya anak-anak yang bisa videografi dan fotografi ini bisa dia capture potensi makanan yang ada di desa-desa. Iya, betul. Nah, di capture, dibantu, promosi terus kita juga bikin. Karena sekarang kan paling mudah ya Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Kita jualkan di situ aja udah cukup. Betul. Dan itu akan tentu meningkatkan pendapatan para pelaku UMKM dan juga anak-anak yang tadi kreatif tadi. Nah, itu harapan kami. Jadi prinsip hidup saya itu kesuksesan itu bukan diukur dari kita berapa kita kaya, tapi seberapa kita banyak mengajak orang untuk kaya bersama-sama. Luar itu biasa yang sekali yang ingin saya tekankan di hidup saya. Ini contoh orang sukses ya, maksudnya tetap down to earth. Dia mau mengajak semua orang untuk sukses bersama, bukan kesuksesan untuk diri sendiri atau keuntungan untuk diri sendiri semata. Tapi Mas Rendra ini pengen juga berguna untuk bagi orang di sekitar, masyarakat sekitar, luar biasa sekali. Sebenarnya apa, Mas, kiat-kiat memiliki pikiran yang kritis, kreatif, dan apa ya, saya rasa tidak banyak pemuda yang mau seperti Mas Rendra. Tentu saja tidak mudah karena diawali dengan berdarah-darah dari awal, dari SMK, berjualan sayuran ketika semester 1 di perkuliahan. Itu tidak mudah. Jadi kalau selama ini memang, Mbak, benar, saya juga merasakan
ketika kita menemukan komitmen itu tidak serta-merta dalam 1-2 hari. Betul. Komitmen yang kita pilih, sebenarnya ketika anak-anak muda itu misalnya pengen memberdayakan orang lain atau kita pengen usaha, itu sebenarnya dia udah komitmen dengan dirinya sendiri minimal. Minimal. Tetapi memang komitmen itu kalau di diri kita itu sering fluktuatif, jadi naik turun, kadang semangat, kadang melemah. Nah, dan perlu diketahui kalau menjadi pengusaha itu, komitmen itu gini Mbak, kalau saya menggambarkannya itu, jadi kalau kita berwirausaha itu kita susah mendapatkan 10.000 di pendapatan pertama. Oke. Dibandingkan kita mendapatkan 1 miliar di pendapatan kedua. Jadi terkadang orang yang istilahnya menyerah itu adalah karena belum mendapatkan apa yang diinginkan di pertama pendapatan. Iya, ini nah, menarik banget, penting ya. Banyak orang yang ya memang sulit mengawali sesuatu itu selalu tidak mudah ya Mas ya. Betul. Tetapi ketika itu sudah berjalan, kemudian itu akan berjalan sangat mudah. Kita berbincang lagi nanti dengan Mas Rendra nih, masuk ke segmen Mac News, Magelang News Magazine, pemirsa TMMD Reguler Banyumas. Jadi bahan skripsi mahasiswa Faperta Unsud Purwokerto seperti apa, mahasiswi ini berkreasi dan juga melakukan aktivitasnya di desa tersebut, kita saksikan bersama. Apresiasi itu disampaikan Faradila Kurniawati, salah satu mahasiswi Unsud Purwokerto asal Palembang yang sedang melaksanakan KKN atau kuliah kerja nyata di Desa Petahunan, Kecamatan Pekuncen, Banyumas, Jawa Tengah. Dia mengucapkan terima kasih kepada Satgas TMMD Reguler yang sedang melaksanakan pembangunan infrastruktur di Desa Petahunan karena apa yang sedang dibangun jelas akan mendongkrak sektor pertanian masyarakat setempat, termasuk pengembangan sektor pariwisata yang dimiliki desa. Menurutnya dengan adanya tugas belajar di Petahunan yang berbarengan dengan TMMD, Faradila merasa terbantu dan terinspirasi untuk dijadikan bahan skripsi nantinya. TMMD ini sangat tepat sekali untuk mendongkrak perekonomian masyarakat di sektor pertanian dan juga pariwisata. Jelas melalui gotong royong lintas sektoral dan masyarakat setempat akan menjadikan bahan skripsinya berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadela Kurniawati bersama rekan saya Kurnia Susanti. Kami dari Fakultas Pertanian Unsud Purwokerto. Kebetulan kami sedang melaksanakan KKN di Desa Petahunan berbarengan dengan kegiatan TMMD Reguler ke-108 oleh Kodim Banyumas. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Satgas TMMD ke-108 ini karena telah melaksanakan kegiatan ini. Saya sendiri merasa terbantu dengan adanya kegiatan ini dalam KKN saya. Saya sendiri juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Satgas TMMD ini karena saya sendiri selaku warga Desa Petahunan ini merasa bangga dan gembira karena dengan adanya kegiatan ini sektor pariwisata dan sektor pertanian di desa saya, terutama Desa Petahunan ini, berkembang dengan baik dan memajukan perekonomian masyarakat warga, masyarakat Petahunan. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 3 bulan KKN di Petahunan, mereka juga akan berusaha membantu para petani setempat untuk menerapkan ilmu pertanian yang telah mereka dapatkan di bangku kuliah untuk diaplikasikan langsung di lapangan. Tim Liputan Magelang TV. Bapak pemirsa, itu tadi tontonan atau segmen di Mac News Magelang News Magazine. Kita lanjutkan kembali berbincang dengan Mas Rendra. Luar biasa sekali, banyak ilmu baru yang saya ketahui hari ini. Ini kuliah gratis hari ini ya. Tadi kita masih berbincang bagaimana kiat-kiat dan sesuai dengan apa banyak pemberitaan yang memberitakan Mas Rendra yang dulunya staff, kemudian akhirnya bangkit, malah memiliki karyawan mungkin sekarang. Iya.
seperti apa itu, Mas? Jadi kalau awalnya itu kan memang saya menjadi staf di Dinas Peternakan, jadi supporting staff di situ, dan di saat supporting staff itu sebenarnya saya sudah punya usaha sebenarnya, cuma itu apa agak mengganggu kegiatan usaha saya karena harus jam 7 sampai jam 4 sore saya di kantor. Nah ini sehingga saya jadi Mas pengen fokus ya? Iya, saya memutuskan untuk resign dan saya pengen fokus di usaha dan pemberdayaan dengan Ibu Kristanti Yainal Arifin, istrinya Bapak Bupati, ya. Jadi saya menjadi PKK milenial itu harapannya Ibu adalah saya bisa menciptakan pembangunan yang inklusif, yang istilahnya kita mengedepankan orang yang cacat, betul, yang janda, yang itu yang pengen kita bangun. Jadi pembangunan inklusif itu seperti itu. Jadi mulai kita bentuk jaringan-jaringan usaha saya itu yang berkaitan, yang bisa diakses oleh orang-orang tersebut. Jadi tidak terlalu rumit, bahkan tidak membutuhkan tenaga yang ekstra. Misalnya peternakan saya, Mbak, peternakan domba saya itu? Misalnya. Itu tanpa ngarit sama sekali. Jadi bagaimana bisa? Iya, pelihara 100 ekor itu cukup satu orang. Caranya? Nah, caranya adalah dengan kita membuat ransum kering, dan itu saya memanfaatkan ada tebon jagung yang biasa dibuang oleh petani, saya manfaatkan untuk seratnya, terus ada kulit kedelai, ada dari mana Mas dapat ilmunya itu? Itu kebetulan dari tempat saya kuliah dulu waktu itu, tapi dengan riset saya melakukan secara sendiri, pribadi, dan itu berjalan sampai saat ini bahwa satu orang itu maksimal bisa melihara 200 ekor. 200 dan ekor ketika ini orang. Bisa saya terapkan di desa, itu bapak-bapaknya tetap bekerja, tapi yang melihara itu ibu. Nah itu baru tabungan karena meningkatkan support, pendapatan. Ya. Iya, ibu-ibu ini bisa melihara domba 100 ekor pun tanpa ngarit. Nah, ini yang pengen kita kembangkan, makanya kita perlu pembuktian-pembuktian ke depannya. Makanya satu kecamatan harus satu inkubator. Nah itu karena untuk memudahkan dia mengakses ilmu itu. Keren. Itu. Saya tiba-tiba terpikir ya, kedistrak pikiran saya, bagaimana Mas bagi waktunya? Secara pribadi kadang tuh saya ada kesulitan dengan ini, kalau pengen tuh sehari lebih dari 24 jam gitu kadang ya. Terkadang tuh waktu terasa tidak cukup gitu. Bagaimana Mas tiba-tiba banyak sekali hal yang kemudian Mas kerjakan, bukan hanya dengan usaha pribadi nih saya rasa, tetapi juga bagaimana pemberdayaan masyarakat, kemudian terlibat di PKK milenial juga gitu. Jadi saya itu sebenarnya sekarang punya banyak kesibukan. Pertama saya lanjut S2 itu sedang tesis. Kedua saya usaha. Ketiga saya pemberdayaan. Cara bagi waktunya saya sebenarnya kaderisasi, Mbak. Jadi saya harus mempercayakan orang-orang yang memang saya anggap dia sudah mampu untuk menggantikan sosok saya di tempat lain. Di bidang-bidang tertentu itu ya? Di bidang-bidang tertentu, misalnya di peternakan saya. Itu saya mengkaderisasi satu tempat itu harus ada istilahnya mandor ya, Mbak, yang sudah bisa menghandle semuanya. Beli pakan yang sudah bisa, jual sudah bisa, dan lain sebagainya. Itu sampai sekarang. Sudah tahu ilmu dari tahu ilmu Mas Rendra ya, maksudnya bisa dan mewakili itu, Mas Rendra di sana. Nah, itu sehingga saya bisa fokus ke pemberdayaannya. Nah, itu pemberdayaan itu karena tidak mudah, tidak semua orang bisa mendalami seseorang. Jadi perlu ilmu komunikasi yang berbagai macam. Betul. Yang karena di situ karena ada banyak orang, karakter ya, yang ditemui ya. Yang saya temui ada yang kolot, ada yang cuma nurut, ada yang tipikal diem aja dan lain sebagainya. Itu saya harus bisa merangkul semua. Dengan treatment yang berbeda-beda. Iya. Makanya saya lebih senang anjang sana, misalnya ketemu Mbak Putri gini, ngobrol 1-2 jam, biar nanti lebih yang lain tahu bagaimana karena bisa membentuk chemistry ya, Mbak. Betul, luar biasa sekali. Mas, terakhir apa yang mungkin ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya penonton Magelang TV, bagaimana kiat-kiat menjadi sukses, silakan. Iya, terima kasih atas kesempatannya Mbak Putri. Perlu saya sampaikan, jadi terutama ke sahabat-sahabat muda semua, bahwa kita mari tingkatkan kepedulian terhadap desa, karena disitulah sebenarnya tempat kita hidup, tempat kita mencari
uang semuanya terletak di desa, dan jangan pernah malu menjadi orang desa. Karena saya sendiri pakai baju-baju seperti ini karena untuk mempromosikan. Yo ngarit, yo apa ya, mas? Yo ngarit, yo ngopi. Jadi saya itu yo kadang bisa bergaul dengan orang-orang yang istilahnya sering meceng aja, tapi tetapi saya juga bisa bergaul dengan petani yang ada di desa. Itu pesan yang saya sampaikan di kaos saya ini, sehingga saya juga saya membuka teman-teman untuk belajar dengan saya atau sharing bersama. Jadi silahkan nanti minta nomornya ke Mbak Putri, atau silahkan nanti bisa dimasukkan di kolom deskripsi. Yaitu saya membuka seluas-luasnya untuk bekerja sama, dan apalagi kalau dia punya konsep bisnis yang bagus, perlu permodalan, dan saya tertarik, mungkin kita bisa bekerja sama. Luar biasa, rasanya 30 menit ini tak cukup rasanya untuk ngobrol, ini berasa baru ngobrol 2 menit atau 3 menit gitu ya. Sukses selalu Mas Rendra, amin. Selamat beraktivitas kembali, semoga nanti ada waktu kembali untuk kita ngobrol-ngobrol dan bertemu mungkin lagi ya. Bisa langsung ke lokasi. Iya, kita tunggu undangannya ya. Luar biasa pemirsa, banyak cara dilakukan agar sukses dan juga tertata masa depannya. Karena sebenarnya kesuksesan masa depan adalah di mana orang yang mau memulainya dari sekarang. Ini tergantung Anda. Lakukan sekarang atau tidak sama sekali. Saya Putri Ramadhani, sampai jumpa.